Sejumlah warga di Sukabumi hari Senin pagi dikagetkan dengan guncangan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter. Bahkan banyak di antara warga yang merasakan gempa dan berhamburan keluar rumah. Berdasarkan data situs BMKG menyebutkan, gempa terjadi sekitar pukul 6.15 WIB dengan pusat gempa pada koordinat 8,36 lintang selatan sampai 106,18 bujur timur, sekitar 179 km barat daya kota Sukabumi. Sejumlah warga mengaku gempa memang terasa sangat besar, namun hanya terjadi beberapa detik saja. Neju di pengedi dia, pas kawit sama alit hela, tanya, terus rada lami-lami, Agung pas langsung badai keluar, di kalawang panto, terus di karawas deh. Besar ya Bu ya? Iya. Berapa lama? Enggak tahu sih lamanya, enggak lihat jam, udah panik. Terasa tadi sekitar jam 6.15 menit. Apa tuh yang dilakukan tetek pada saat itu? Tadi lagi tidur lagi sih, kebetulan habis sholat subuh gitu, tidur. Agung itu kan lumayan kencang, mama juga. Hal senada juga diungkapkan warga lainnya, Agus, yang langsung bergegas keluar sambil memboyong anaknya dan melihat kondisi rumahnya pasca gempa. Barusan kerasa gempa nggak, Pak? Iya, besar sekali barusan. Besar? Iya, sekitar jam 6.04. Terus gimana, Pak, saat gempa, Pak? Ya, ngeri aja sih, takut. Soalnya, nggak tahu, biasanya ada gempa. Longsor apa gimana gitu. Tapi nggak ada yang rusak, Pak, dari sana. Oh, nggak ada, Pak. Meski diguncang gempa, namun aktivitas warga tetap normal dan belum ada informasi kerusakan maupun potensi terjadinya tsunami. Alhamdulillah, berdasarkan informasi laporan dari wilayah dan juga petugas kami yang kami perintahkan untuk memonitor ke lapangan, sampai saat ini kondisi di wilayah aman. Tapi kami pun insya Allah akan mengadakan ke lapangan kembali untuk mengecek barangkali ada di beberapa wilayah kita, di wilayah Kota Sukabumi ada yang terkena dampak. Warga dihimbau selalu waspada, pasalnya gempa kerap kali terjadi dalam beberapa bulan ini.